Assalamualaikum semuanya, semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kali ini saya mau mencoba naik KRL dari Stasiun Duri ke Stasiun Maja. Jadi Stasiun Duri ini letaknya itu ada di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ya. Dan untuk menuju Stasiun Maja itu kita harus transit di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, untuk kereta jurusan ke Tanah Abang itu kita pilih ke peron 2 ya. Biasanya itu tujuan Cikarang atau Bekasi gitu. Jadi cuma satu stasiun aja, kita langsung ke Stasiun Tanah Abang. Selain tujuan Cikarang atau Bekasi, di Stasiun Duri juga ada rute KRL yang tujuannya ke Tangerang. Selain itu ada juga KRL Bandara dari Soekarno-Hatta ke Manggarai. Setelah tiba di Stasiun Tanah Abang, kita pindah ke peron 5 atau peron 6 dengan tujuan ke Rangkas Bitung. Tapi ntar turunnya di Stasiun Maja ya, jangan di Stasiun Rangkas Bitung. Kecuali kalau mau tujuannya ke Rangkas Bitung. Ini saya naik kereta tanggal 1 Juni 2024 hari Sabtu. Dan akhirnya keretanya pun sampai. Ini ada di peron 6 dan penumpangnya cukup ramai ya. Sekarang nih kurang lebih jam 10.40 dah. Kereta jalan dari Tanah Abang jam 10.40 menuju ke stasiun Palmerah. Nah, ini udah tiba nih di stasiun Palmerah. Kemudian kereta berangkat dari stasiun Palmerah menuju stasiun Kebayoran sekitar pukul jam 10.46. Karena tanggal merah mungkin jadi ramai gini kali ya, banyak yang pengen jalan-jalan kemana gitu. Kemudian tiba di stasiun berikutnya yaitu stasiun Kebayoran. Tuh, ramai ya. Kalau saya sih, kalau misalkan nggak urgent-urgent amat gitu ya, daripada ikut kereta yang ke Rangkas Bitung, mendingan ke Tanah Abang dulu. Terus dari Tanah Abang baru udah ke Rangkas Bitung. Kemudian kereta berangkat dari stasiun Kebayoran jam 10.53 menuju stasiun Pondok Ranji. Nah, ini udah tiba di stasiun Pondok Ranji. Dan stasiun Pondok Ranji ini sekarang gedungnya bangunan yang baru ya. Bangunan yang lamanya tuh tadi tuh yang di depan-depan tuh. Kemudian direvitalisasi dan gedung barunya diresmikan tahun 2022. Kemudian kereta berangkat lagi dari stasiun Pondok Ranji jam 11.01 menuju stasiun Jurangmangu. Nah, stasiun Jurangmangu ini sekarang lagi hits ya, karena ada tunnel atau terowongan bawah tanah tuh yang menghubungkan dari stasiun Jurangmangu menuju ke Bintaro Exchange 2. Kemudian kereta berangkat dari stasiun Jurangmangu jam 11.04. Dan kereta tiba di stasiun Sudimara. Stasiun Sudimara ini termasuk stasiun yang cukup lama ya, karena udah dibuka dari tahun 1899 oleh Staatspoorwegen. Weekend rame banget coy, pada mau kemana sih? Jangan-jangan pada mau ke Banja semua lagi. Kemudian berangkat lagi dari stasiun Sudimara jam 11.08.
Nah, untuk treknya nih dari stasiun Sudimara menuju ke stasiun Rawabuntu itu lewat pinggir tol ya. Itu tadi kelihatan tuh ada gerbang tol Serpong 3. Kemudian sampai di stasiun Rawabuntu. Oh iya, stasiun Rawabuntu ini lagi ada pembangunan apartemen apa gitu ya. Cuma view-nya bukan dari sebelah sini nih, dari sebelah yang satunya. Coba orang sekitar Rawabuntu yang tahu boleh komen ya. Kemudian kereta berangkat lagi dari stasiun Rawabuntu jam 11.14. Stasiun Rawabuntu itu stasiun yang dekat sama BSD ya. Jadi orang-orang yang mau ke BSD bisa turun di stasiun Rawabuntu. Kemudian sampai di stasiun Serpong. Stasiun Serpong ini termasuk stasiun pemberhentian terakhir ya. Jadi tuh rute dari Tanah Abang ada yang cuma sampai Serpong dan ada yang cuma sampai Parung Panjang. Jadi kalau misalkan mau ke Maja itu harus yang tujuannya ke Rangkas Bitung. Enggak semua kereta tujuannya ke Rangkas Bitung, ada yang cuma ke Serpong doang, ada yang ke Parung Panjang doang gitu. Dan kalau nggak salah ada yang cuma sampai Maja, Tiga Raksa, apa Cisauk gitu ya. Coba kalau misalkan saya salah boleh dikoreksi ya. Nah itu ada security yang lagi ngebantu bapak-bapak tunanetra untuk nyebrang ya. Kemudian jalan lagi kereta dari stasiun Serpong jam 11.18 dan sampailah di stasiun Cisauk. Stasiun Cisauk ini menurut saya stasiun paling keren ya. Tuh, apa sih, JPO-nya aja panjang begitu. Itu ngehubungin dari stasiun kemana tuh ya? Yang tahu boleh komen ya. Kemudian kereta jalan jam 11.22 dari stasiun Cisauk menuju stasiun berikutnya, yaitu stasiun Cicayur. Nah ini bangunan lama stasiun Cisauk sebelum direvitalisasi ya. Nah itu ada rumah contoh dari perumahan Giantara Serpong City yang letaknya dekat dari stasiun Cisauk atau Cicayur. Dan tiba juga di stasiun Cicayur. Stasiun ini termasuk stasiun yang udah direvitalisasi juga ya. Dan sekarang bangunan lamanya berada di Museum Stasiun di Ambarawa. Kemudian kereta berangkat lagi dari stasiun Cicayur menuju stasiun Parung Panjang. Ini lagi dibikin proyek apa ya? Yang tahu boleh komen ya. Nah, kalau ini kalau nggak salah perumahan Golden Flower nih. Dan lagi-lagi saya ingatkan kalau saya salah, mohon dikoreksi ya kawan. Akhirnya sampai juga di stasiun Parung Panjang, salah satu stasiun pemberhentian akhir juga selain Serpong. Dan stasiun ini dekat sama pasar ya. Jadi untuk perumahan yang bikin di daerah-daerah sekitar sini itu enak tuh. Selain dekat sama stasiun, dekat sama pasar juga pastinya.
Kemudian kereta berangkat lagi dari stasiun Parung Panjang menuju stasiun berikutnya, yaitu stasiun Cilejit. Enaknya naik kereta rute Rangkas Bitung tuh gini nih ya, masih banyak pemandangan-pemandangan sawah kayak gitu. Apalagi kalau pagi-pagi gitu kan nggak terlalu rame gitu. Kalau sore sih bagus juga sih, ada sunset gitu mungkin, tapi rame gitu nggak kelihatan, malah ngelihat orang jadinya. Dan sampai juga di stasiun Cilejit ya. Stasiun Cilejit ini deket banget nih sama perumahan Modern Land Cilejit, yang gerbangnya lagi marketing galerinya keren banget tuh, kayak Disneyland anjay. Dan kemudian kereta berangkat dari stasiun Cilejit menuju stasiun Daru. Menurut saya stasiun Daru itu termasuk stasiun yang fenomenal. Bagaimana tidak? Stasiun Daru yang terletak di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Tapi penggunanya kebanyakan warga Tiga Raksa. Yang mana Tiga Raksa kan dia punya stasiun sendiri ya, stasiun Tiga Raksa. Tapi orang-orang Tiga Raksa malah pakai stasiun Daru. Dan tiba juga di stasiun Daru, stasiun kebanggaan warga Tiga Raksa. Dan di stasiun ini juga dekat sama perumahan-perumahan yang ada di Daru ya pastinya. Ada Pratama Daru, Daru Estate, Daru City, apalagi ya namanya ya. Ya pokoknya perumahan-perumahan yang ada di Daru dah. Kemudian kereta berangkat lagi dari stasiun Daru, dan itu tadi ada kantor marketingnya Perumahan Permata Daru ya. Dan ini dari stasiun Daru menuju ke stasiun Tenjo. Kenapa ke Tenjo dulu ya? Kenapa bukannya ke Tiga Raksa? Padahal kan Daru itu dekat sama Tiga Raksa ya. Kemudian sampai di stasiun Tenjo yang sedang ada pembangunan flyover ya. Katanya sih flyovernya tahun depan udah bisa beroperasi. Semoga ya bisa lebih cepet dah, untuk menghindari, mengatasi kemacetan juga ya. Karena stasiun Tenjo itu stasiun yang apa ya saya bilangnya ya, kayak makan tempat gitu. Masa kereta berhenti masih ngalangin jalan tuh. Entah itu jalannya yang salah, apa keretanya yang salah, apa pemain Liverpool yang salah. Kemudian kereta berangkat dari stasiun Daru menuju stasiun Tiga Raksa. Stasiun yang berada di Kecamatan Solear, bukan Tiga Raksa. Harusnya namanya stasiun Solear itu. Kenapa stasiun Tiga Raksa? Dan tapi stasiun ini nanti bakalan terintegritas ya sama Grand TOD Kota Podomoro Tenjo, yang bernama Tiga Raksa Podomoro. Dan tiba juga di stasiun Tiga Raksa, stasiun yang masih mengandalkan bangunan lama. Tapi bangunan lamanya juga keren sih menurut saya tuh, vintage banget tuh bangunannya ya. Gede juga sih, lumayan lah segitu mah dibandingin stasiun Cisauk dulunya kan. Ramai juga yang turun di Tiga Raksa ya. Oh iya, Tiga Raksa ini ada perumahan yang udah cukup lama ya, perumahan Taman Adiasa.
Tapi sebenarnya itu bukan tiga raksa, si Soler masuknya mah bukan tiga raksa. Dan kemudian ini udah jalan lagi nih dari stasiun Tiga Raksa menuju stasiun Cikoya. Di stasiun Cikoya itu deket sama perumahan Batara Parkview. Perumahannya juga deket banget sama stasiun. Jalan kaki juga bisa itu mah. Cuma kan makin lama tuh kan proyeknya makin gede, makin luas. Jadi ya kebagiannya ya di belakang-belakang. Kalau makin melebar lagi, makin ke dalam lagi ya harus naik motor sih. Soalnya kalau jalan kaki sih ya lumayan juga ya. Kecuali kalau yang dapatnya yang di depan-depan tuh, di proyek-proyek awal. Nah itu dekat banget tuh, jalan kaki juga enak gitu, nggak capek-capek amat. Nah ini tiba nih di stasiun Cikoya. Stasiun Cikoya ini sama kayak stasiun Cicayur. Bangunan lamanya ada di Museum Stasiun di Ambarawa. Oh iya, stasiun Cikoya juga dekat sama perumahan Puri Harmoni Cikasungka ya. Itu perumahan subsidi, tapi desainnya juga oke menurut saya mah. Kalau nggak percaya boleh datengin langsung dah ya. Akhirnya tiba juga di stasiun Maja, stasiun yang berada di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Dan saya tiba di stasiun Maja jam 12.03, berarti perjalanan dari stasiun Tanah Abang ke stasiun Maja sekitar 1 jam 23 menit. Dan ini stasiun Maja ya. Nah itu bendungan Cicinta tuh katanya lagi ada pengeringan apa pengerukan gitu, nanti mau dibangun lagi, entah mau dimanain nanti ya. Tadinya itu ada airnya, aduh cuma kalau dari sini nggak kelihatan sih. Nah iya tuh kering banget itu, emang lagi dikeringin dulu katanya, mau entah mau diapain. Tadi ini ada airnya gitu kan, banyak gitu, bisa apa buat tempat nyore-nyore juga di sini. Biasanya rame kalau sore di sini tuh, kalau orang-orang pada mau ngabuburit apa. Bendungan Cicinta. Stasiun Maja ini udah berdiri dari tahun 1899, kemudian dielektrifikasi tahun 2012 dan direvitalisasi tahun 2016. Bangunan lamanya juga udah nggak ada ya. Di bawah tuh dulu mah di bawah tuh sebelah kiri dari bangunan yang sekarang. Ini toiletnya. Suasana luar. Untuk fasilitasnya lumayan ya, ada musola juga, ada lift, cuma tangganya masih manual, belum tangga eskalator. Dan ini di bagian dalam musolanya ya, cukup gede musolanya juga. Dan ini tangga menuju lantai satunya ya, menuju bawah. Dan di bawah tuh ada loket untuk isi ulang kartu atau beli tiket, dan juga ada tempat parkir ya, layaknya stasiun pada umumnya lah ya. Demikian vlog perjalanan dari stasiun Duri ke stasiun Maja, semoga dapat membantu. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.